Erika kembaranku. Iya, bule. Malam ini tuh rasanya aku seneng pol. Waduh, bule lagi seneng kenapa sih? Seneng bangetnya kenapa tuh? Emangnya kamu gak lihat tuh di sana itu? Tuh, ada dua sosok berprestasi. Sapa dulu kali ya, bule. Ini pasangan ganda putra yang berhasil mengharumkan nama Indonesia. Ada Mas Fajar dan Mas Rian. Mas Fajar, Mas Rian. Halo. Selamat ya, kemarin udah jadi juara. Gak cuma jadi juara di Indonesia Masters 2022, tapi juga menjadi juara di hati seluruh masyarakat Indonesia. Pokoknya aku akan selalu mendukung Mas Fajar dan Mas Rian deh. Thank you. Makasih. Ada. Tapi bule, mumpung lagi ada mereka nih, para sang juara, kita minta latihan aja sama mereka. Langsung. Biar jadi hak gitu. Mereka kan ganda putra. Gimana kalau Erika sama Mas Fajar jadi ganda campuran? Lah, Mas Rian sama aku jadi ganda kembang. Bule ini bisa aja. Ya udah, bule maunya sama siapa nih? Sama Mas Rian. Oh, sama Mas Rian. Mas Rian, boleh enggak kita tukeran? Boleh. Mas Fajar, punten loh. Oke, mangga. Mas Rian. Siap. Mas Rian tahu enggak persamaan kamu sama bulu tangkis? Apa ya? Bukan. Nyerah deh. Persamaan kamu sama bulu tangkis? Apa tuh? Sama-sama bisa bikin aku keringetan. Aduh. Mas Fajarnya juga digombalin dong. Mas Fajar? Iya. Kamu tahu enggak apa bedanya raket sama kamu? Apa tuh? Kalau raket untuk mukul kok. Ya. Kalau kamu untuk aku. Aduh, bule. Tapi kalian berdua tuh enggak cocok jadi atlet bulu tangkis. Kalian berdua itu cocoknya jadi atlet voli. Karena setiap saya melihat kalian berdua bawaannya tuh volley in love itu. Aduh. Bule. Modus terus nih, mendingan kita langsung aja nih. Aku udah siap banget nih. Ayo. Udah siap ya? Okay. Ayo, Fajar. Kita main ya. Kita mulai main ya. Okay. Udah siap? Siap. Siap. Oke. Okay. Pelan-pelan. Enggak konsen, aku enggak konsen. Aku kalau ngeliat Mas Rian tuh rasanya pengen nyangkut terus. Ayo mulai lagi. Ayo Mas Fajar. Oke. Okay. Oh, masih ada lagi ya poknya? Maaf. Oke lagi deh. Lagi. Oke. Aduh. Bule, kenapa bule? Kakinya kenapa? Kakiku bule. Aduh, kenapa? Kakiku sakit. Kok bisa? Aduh, kenapa ini? Kakinya kenapa? Aduh. Sakit. Aduh, coba ini loh sebelah sini. Sebelah mana? Sebelah sini. Sebelah. Atas lagi. Makasih ya, udah bikin kaki aku sehat lagi. Bule nih modus terus. Ini gimana kalau kita bacain aja nih? Langsung? Kan langsung aja ya. Ah ya boleh. Daripada bule cedera-cedera yang lain. Ya enggak apa-apa, ya nasib kaum ungood looking ya begini. Iya. Harus modus terus. Yaudah, untuk program Primetime non-drama terpopuler, nomininya adalah... Kategori program Primetime non-drama terpopuler. Ketawa itu berkah. Kisah viral. Jadi pembicaraan. Terpilih sebagai lokasi syuting salah satu film horor. Gedung berusia. Lapor Pak. Oh, kayak Dragon Ball kali ini dilempar jadi sepatu nih. On the spot. Wajib kamu ketahui versi On the Spot. X Factor Indonesia. Oke, berarti kita langsung bacain ya. Indonesian Television Award
kategori program prime time non drama terpopuler. Kita langsung buka deh. Oke. Okay. Satu.